I'm sorry. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kalau waca langsung nih, Alhamdulillah yang keempat, ini ketiga, yang terakhir. Amangke ngaji terakhir di waos dunga ini, tapi ini kalau waca apa? Akidah riyen. Wa'an Ali bin Rabi'ah, mun kepanggih sing Ali ini terakhir. Wa'an Ali bin Rabi'ah taqala. Lan kaceritakan saking Ali bin Rabi'ah. Kala dawuh sapa Ali bin Rabi'ah syahidtu nyaksani ingsun Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utia iku niku mboten atake. Utia iku den paringi utawa ata iku nekani sapa Ali bidha batihi ana ing tunggangane Ali. Liar kabah supaya numpai sapa Ali ha ing dabah. Pas Sayyidina Ali badhe numpak pun siap teng dhuwure jaran falam maqdha. Mongko semangsane ngletakno sapa Ali rijlahu ing sikile Ali utawa ing sikile Ali firikabi ing dalam tunggangan. Ing dalam pelana napa tunggangan kala dawuh sapa Ali bismillah kelawan dawu bismillah. Fala mastawa mongko semangsane jejeg wis tetek sapa Ali ala zuhriya ing atase gegere dabah kala dawuh sapa Sayyidina Ali alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Alhamdulillah sakjane puji lillah kagungan Allah alladzi kang sakhkhara. Kang atur sapa Allah taala maring kita hadza ya iki. Wa ma kunna lan ora ana kita lagu maring iki hadza iku mukrimin aku sing iso nguasai kabeh. Wa inna lan tak temne kita ila rabbina maring pangeran kita lamu kali bunyek dene wong sing bali. Semua kolam kau tulis dawuh sapa Sayyidina Ali alhamdulillah 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 salah samarat dan tolong ambalan semua kolam Allahu Akbar salah samarat semua kolam kau tulis dawuh sapa Sayyidina Ali subhanaka inni zolam tu nafsi subhanaka amal suci panjenengan inni zolam tu nafsi ini saat mengingsun zolam tu nani ngawal ingsun nafsi ngawal dewi ingsun sokfir kemungkau kulaturi nyepura panjenan di mara ingsun innahu inna sa'na saat temene keadaan sing mesti ya barat itu namanya kelakuan hakikat sesuatu yang terjadi layu firu itu ranya pura azunufa yang berapura dosa sopa ila anta kecuali panjenengan semua dafika mutanuni guyu sopa Ali guyu ini sopaya seneng yang ngantos banter suaranya ini guyu fafi ila mukasin dauna pengen ya amiral mu'minin min ayi se'in dohikta min ayi se'in sanging indine perkara dohikta guyu panjenengan kola dawa sopa Ali roh itu ningali ingsun an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam iku fa'ala nglakoni sapa nabi utawa fa'ala ingkang nglampahi sapa nabi kama fa'altu kaya oleh nglampahi ingsun semoga fika mungkon uli guyu sapa sayidina sapa kanjeng nabi pernah melakukan hal yang sama dan kemudian beliau tertawa fakultu ya rasulullah min ayyi sa'in dhahikta min ayyi sa'in saking dine perkara dhahikta guyu panjenengan kal inna rabbaka saat temui pangeran siro subhanahu ya jadiku gawok sopo rebuka min abdihi sangking kawulane rebu idha kola nalikani ucap sopo rebu ikhfir li dunubi ikhfir kola turinya pura panjenan di maru ingsun dunubi yang berapura dosa ingsun ya alamu ngerti sopo abdi sopo kawulaku annahu layafiru dunubi akhiri annahu saat temennya kelakuan hakikat sing terjadi iku layak firu iku ora nyepuro adinu bang pira-pira dosa sapa wiri sapa saliyane ingsun rawuh riwayat nang hadis sapa Abu Dawud sapa Abu Dawud wa Tirmizi lan Imam Tirmizi niku terusane hadis wa qala hadisun hasanun lan dawuh sapa Imam Tirmizi hadisun hasanun utawa hadis hadis sing hasan sing apik wa fi badinis hasanun sahihun hadis niki hadis sahih terus niki niki kitab Majmu' nggih, kitab Majmu' karanganipun Imam Nawawi. Karangane Imam Nawawi ngarai kitab Muhadzab. Terus Imam Nawawi kapundhut sekitar 676. Pinten 676 Hijriah maksudnya. Terus Imam Nawawi itu periode setelah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu wafat 505. Ya, terus kali Imam Ghazali itu 450 wafat 505.
Imam Nawawi ini wau sekitar wafat niku 676. Terus kitab niki saraipun kitab Muhadzab sing terkenal teng kaidah fikih anggar fikih kitab induk riyen namine kitab napa Al Muhadzab. Terus diringkas terus dados takrif dados Fathul Mu'in Fathul Wahab niku riyen mulakhas sangga kitab napa Muhadzab. Niki mangke donga safar nggih donga pergi. Meskipun sak urip-urip sampean tau maca nggih bareng kula niki. Saling apa lamun kan kangelan dadi kok maca bareng. Wis iku golonga nganti mati sebenarnya. Lah ngapa lo terus malah repot kok dadi agama dadi napa? Repot. Terus ngoten nggih. Niki rumah ana tenan nggih. Banyak ulama yang cara berpikir itu sungkan pengiran. Ora melok gawe bumi, ora melok gawe tanduran, ora melok gawe banyu kok terus melok mangan, melok ngombe. Berhubung perasaan terus milih nangis. Berhubung perasaan terus milih nangis. Iku ya waras, bener. Tapi saya kebetulan punya bapak yang ceria, punya guru-guru ya ceria. Sebetulnya hadis kriteria orang baik sing seneng guyu, asal guyu ora krono nafsu, ora krono kepentingan pribadi lebih banyak. Ini saya utarakan beberapa hadis yang dinilai ulama boleh dipakai pegangan. Ini diulang-ulang oleh kitab Ihya. Dan saya baca hadis ini di kitab Khilyatul Auliya karanganipun Abu Ibnu M Al-Asfihani. Kusane kene kenapa ini saya ulang-ulang sakniki tengkotan itu tren. Ora roh hadis tapi gak ono dalil ono hadis e ora. Wata ora ono ora roh ono. Ora roh. Lan panjenengan ora roh hadis e sok ora ora padha dene dene. Wong tuwa kok buku primbon. Dadi padha ora roh. Asre pana padha ora roh ora. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sing nyifati tiyang sae. Iku wonten dawuh inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran min khawfi azabi abdanuhum fil ardi wa arwahuhum mu'allaqatun bil arsi. Nah riwayate Abu Nu'aim malah luwes seru meleh istilah ngendikane ngaten. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah wa yadhakuna sirran min khawfi azabi. Termasuk sokmben umatku sing pilihan-pilihan iku nak guyu iku banter saking senenge akhir rahmati Allah. Yakin ainul yakin nak rahmati Allah luwih jembar timbang azabi. Tapi waya buku nasirron, nak pas dewean tahajud nangis. Ya kalau beli ini malik ya, tetes termasuk umat pilihan, ini yang disebut Nabi. Ini aku nak guyu ku, pas kuntul wong aku seneng guyu. Sengar ke wong aku, bobo khusuk nangis. Aku nak jangan kembali, untuk salam temple. Nah, repot, ini repot, gaya tok. Nak niat nangis itu, dewean. Tapi nak guyu, bareng-bareng. Ini penting kalau aturakan, saya akan membuat ajaran ini, meyakini ajaran ini, setidaknya sampai saya itu mendekati ajar, mungkin sampai meh mati. Berkini tentang logika yang dibangun saya. Dan nanti terus tak jelaskan yang di kitab ini. Uang itu nganti maksiat, ngelok dangdut sing serono, golek hiburan, mesti alasannya golek hiburan. Jika kebenaran sudah tidak jadi hiburan, ini akan bahaya sekali untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ulama yang cara berijtihad, meskipun tidak sepakat dan semua ulama bisa beda. Ini kok ora tenan sing seneng-seneng nangis di depan umum. Lah nek kira ngaji aku rapopo, ora kedono aku. Tapi nek wis kadung ngaji aku sampai Anda belum yakin kalau Anda lebih alim ketimbang saya, untuk sementara Anda tunggu loh. Tapi nanti suatu saat kalau Anda yakin, Anda yakin lebih alim ketimbang saya, gede, membetul apa-apa, memulai apa istihan. Loh, itu fair. Cuma saya tidak tahu sementaranya itu sampai kapan. Sementaranya itu sampai apa? Kapan. Tapi hingga sementara itu jalan, ya sementara itu sampai itu. Ngeten. Jadi suatu saat di dinali, jadi kitab Mazmur itu siapa yang gak kenal Imam Nawawi? Sampai angker buang jenengnya Nawawi, mulai dari kiai sampai dari bakul bakso, nota jeneng Nawawi. Mungkin.
bujune kula niku mbah-mbah niku nak kanawi Khalil Nawawi Khalil pendiri pondok Segiri jenenge Mulyo Pak Amir Kanawi Khalil Nawawi Khalil wis sering-sering gak Kanawi Khalil tersangkeng populer sinten Mbah Nawawi terus ngarang kitab Tafsir Munir jenenge nggih Syekh sinten Nawawi wah jenenge Nawawi niku populer sekali jeneng kurang ajar kacur Mustofa niku asal Mustofa wong pilihan dadi jadi itu rajin lama orang pilihan namun wakit Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terus jenis Mustafa ini aku sangat ini ramadi kebenaran dia ngaji turus pokoknya kasut tapi buat salamnya tidak boleh kasih dia itu mempet nah kecewaan itu mempet tidak boleh nyalahnya tidak boleh ane kula nek bingung. Ajeng wong iku kudu krungu cangkem elek, tak warai. Wong kudu krungu cangkem elek. Jeneng kula riyen niku mulai cilik kula dinakno Ahmad Bahauddin. Perkarane bapak kula, keluarga kula niku riyen nak nggih ngertos riyen top-top ulama mursyid tak Bahauddin anak Naqsabandi. Ngertos rek anak Naqsabandi niku mesti sentral niku Bahauddin napa? Anak Naqsabandi. Nak kadiriane mesti Abdul Qadir napa? Ajilan. Nah, macam-macam. Sehingga ketika ada orang yang nakal macam-macam, jenenge Abdul Qadir Ajilani atau jenenge Ghazali, itu orang protes. Mari ke gedem jeneng. Mereka Abdul Qadir orang kondang kok ditiru. Tapi yang bukan ini itu ya salah. Orang karena ada yang jahat yang kemelek. Mana ada Abdul Qadir yang kena ditiru. Lalu si jenenge Muhammad malah niru. Artinya jeneng Muhammad tak sadure se Abdul Qadir apa? Jelan ini ya menang tuh tadi ini jadi aku menunggu saya gampang lali ketika kebe anak di jenang Abdul Qadir Jelan ini kesannya sombong orang kok niru Sultan itu? Alia lu gak sombong jenengnya Mustafa yang jeneng tau niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai doa anak gue muka-muka Mustafa ini di sepura perkaranya nak lho kan nak jeneng Muhammad itu tidak sopan karena ada alam lakob ya dalam bahasa Arab itu yang tidak boleh ditiru alam apa? Lakob jadi Muhammad itu Al-Mustafa jadi jeneng Muhammad itu masih sopan tapi kalau Al-Mustafa itu rapat di sopan perkaranya? Alam lakob paham ya? Tapi nak bisa kadung ya kadung ya biasa ya gak apa-apa gak apa-apa jadi lalu kaji nabi seneng wian walhasil si Dina Ali itu suatu saat kalau tak pernah hati mus tenang aja biasa tenang aja padahal itu mau jeneng kedua jeneng kedua jadi orang alim diuji kecewa makanya ciri utama orang api wal kazimina lho itu itu mempet emosi orang itu kecewa orang itu bolak balik tapi itu mempet makanya baju kula saya tak omong kira ada rasanya jadi orang alim cara saya orang alim itu mempet kecewa yang mempet kok terus itu kesel jadi kan di Nabi itu seneng hujan terkait pangeran jadi saya ingatkan ini yang kula alami sama tidak harus anut tadi asal sementara sampean masih merasa saya lebih alim ya anut nanti suatu saat gue lebih alim di mana gue berarti rukun nurut matinah urut itu sih ke umur pangeran pun gitu mutolak ambil kula umur pisang ini masih alim urut ya amin gue piring Jepang gue matinah jadi kita masmuk niku pitulikur jus gitu sak jusnya gede nih sak menten ini dan aku nginau nih gitu nih terjus lalu nak hati murid paham ngomong oleh ngomong no. Al-ana sekarang saya lebih alim ketimbang kesuara kan gampang tuh gitu nih terjus ya kalau sinau Bukhari itu 4 jus itu dulu jadi kalau nunggu sinau gak boleh balik dulu kalau nanti sinau Bukhari itu lama gak hatam, lama-lama biasa hatam akhir-akhir ini biasanya seminggu hatam, jadi satu jus itu seminggu hatam, berarti kalau 4 jus ya 4 minggu ya tambah sering kan tambah paham, tambah ngerti polanya
tapi pinter sampean karena kalau buka urinan atau khatam pinter sampean tetap. Nah ini cerita Rasulullah ini penting ya, termasuk umatku pilihan itu sing nak guyu banter. Jadi orang soleh itu harus kelihatan ceria secara sosial, karena kalau orang soleh wis Rasulullah mbek kesolehane ini bahaya, karena awal maksiat itu nikmati barang sing ora bener. Berarti awal taat itu nikmati barang bener. Mulane ketika Nabi alamat yang bener piye? Salasun man wajada fihinna wajada halawatal iman. Wong sing nemu telung hal iki metuki halawatal iman, manis iman. Wong nemu ana manis yo guyu, metuki manis kok gremeng. Mulane rata-rata wong wiridane suwi-suwi, kok isih pahpo iku ora wali-wali, padarane pangeran kok digremengi, wong pangeran kok apa? Digremeng. Sayyidina Ali ku nak pun numpak jaran, dia ni orang tu beliau nyopa jaran orang jaran orang orang itu faro orang orang kau meruhi orang orang di sana ni ku sangat contoh kreditan sini ku nak us numpak, jadi kita pun rasa disarai, oh numpak kesunatan ku apa bunyi satu nak us lunas, nak lunas surat kesunatan, mulu itu wah yo orang orang hukum orang dan mana. Orang-orang itu kaget ngotong itu gitu. Itu nak wis numpak, itu Sayyidina Ali muni alhamdulillah wa akbar dan telunan terus dungo. Dungannya ya langsung subhanaka ini dalam tu nafsi langsung ora usah kakan muka dimah, ramuni alhamdulillah, ramuni macam-macam terus bunyi, ini yuk ngakak dohika itu bunyi yang banter kalau ngarep nak muni senyum tak bersama ya agar dohika itu bunyi yang ada suaranya bareng bunyi ditakok ya be pengawal wa usinten Ali bin Rabi'ah, kenapa engkau tertawa ya Amirul Mukminin? Saya pernah melihat hal yang sama, Rasulullah juga pernah tertawa. Aku takok nih Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Mergo aku mirokno senenge pangeran ning kawulane sing rasa dosa tapi ngerti nak sing iso nyepura namung Allah Subhanahu wa taala. Iku penting kula aturaken. Karena jika Anda merasa dosa, terus Anda merasa dosa ini besar, nggak sampai setan menggelincirkan Anda nganggep sepurane pangeran gede dosa, berarti kayak nganggep kekuatan setan lebih besar ketimbang kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu itu guyu itu ibadah tenang, karena guyu ini untuk melawan was-was setan. Ya guyu ceria itu untuk melawan was-was napa setan. Sebab itu ceria itu penting. Lane alamate wong ape niku seneng mbek barang mubah, seneng mbek toa. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu. Farohan ni maknane seneng. Dadi wong nek eling fadlile Allah, rahmate Allah kudu seneng. Lah niki sakniki lho rata-rata nek ajaran toreko niku dhisikno nangis. Ya oleh terserah kiai ne. Nek kuat nangis terus ya nangis. Tapi nek kulo kok kulo. Kulo keberatan. Mula kulo sering kena mursid-mursid Gus. Ajaranku wis kadung iki kok Gus kok nangis ben eling dosa. Ya iku terus wae lah aku ajaranku wis kadung guyu apa? Nah terus. Sementing kowe yakin nek ning akhirat iki nangis sapa nek akhirat guyu. Wah, kok kulo melan akhirat ya guyu. Berarti awet guyu juga nangis. Perkara ning guyu kok abadi nanti tok swarga. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan, kan jenengan seneng nggih. Dan nek sampean ngrasakake dosane akeh ya wajib manjen akeh, terus kadung akeh. Baru ketemu aja. Kudu kosong, mesti kadung. Paham ya? Tapi kayak kudu yakin nak sepurane pangeran luwe akeh. Mungkin penting kalau aturakan. Tapi sampean dhewe ora krana deblek, krana nyifati Allah sing agung. Ini penting kalau aturakan. Sebab itu Nabi nate dawuh damel kaidah dan kitab ini diriwayatkan Ihya, diriwayatkan Abu Nu'aim Al-Asfiyani, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yathaku najahrun. Nak guyu ku banter mergo min saati rahmatillah, mergo saking yakin jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mergo tak angen-angen nggih, tiang-tiang sing susah-susah mesti ana ujube, ana sombong. Ngaten misale iki. Iki kula cerita ana susah wong saleh, nek ora saleh ora tak hitung karena enggak akan jadi mazhab. Perilakunya orang enggak saleh itu enggak jadi napa? Mazhab. Menaman arah percaya sokben golek itu teng akhirat aja saiki nantang kok saiki ora jelas nantang ning akhirat jadi jelas. Misalnya sampean merasa jadi kiai tokoh di masyarakat situ terus dibisik iki oleh pembisik
Pak Yai Rufin ini nak buatan nanti jenengan dosa itu wis rusak. Wong jenang tugoni wis rusak, nanti mulai jenengan wis mati. Walhasil terus Rufin ini bebas susah, iya saya ini wong dorang ngaji. Dorang ngaji, rambutnya dua kritik, macam-macam ada yang komentar. Semacam-macam, iya aku wis rusak, tinggal aku terus piye. Nah ini satu keangkuhan, seakan-akan agama bergantung dia. Padahal agama baik-baik saja. Bisa saja setelah dia mati, problem kiai sing egois ini hilang. Sehingga kiai-kiai yang soleh bermunculan. Karena kiai ini ngugemi masjid tenanan, sehingga yang lain tidak sempat ngusur nama masjid. Wonten kiai tukang istiqomah di masjid, sowan kula. Gus, kula pirang-pirang dinanu meritik tiang sing istiqomah di masjid, itu maksudnya sepunti. Dari cara kue istiqomah, tapi cara kiai sing antri itu jenenge nguasai masjid. Kuliane yo akeh alumni pondok ra kuwet. Astagfirullah. Pikir astagfirullah. Lah iya karek. Mesali kali metu mbok ana sing bentene. Metu ana sing bentene tenan-tenan teh hunde. Lah iya. Iku ra istiqomah iku jenenge. Istiqomah ora ngono iku. Gendenane iku jenenge apa? Istiqomah. Mikir bener sih, bener sih. Ya tapi aku nara istiqomah sih. Ya istiqomah makmum tujuh non aku orang jadi imam lah yang mece. Ada terus mutung. Nah dia protes aku lagi kan, aku bisa bukti no. Gak biasa sholat makmum. Mikir deh nih. Lah ya kumat, wong soleh ya ono salah. Kemudian wong rasoleh, wong soleh ya ono salah. Cuma soleh wong soleh ya CAP, yang ngurusi masjid. Nah kemudian ketika anda begitu kan, makanya Sayyidina Umar pernah ditanya. Ini cerita-cerita uniknya iman ya. Sayyidina Umar ketika mau kabur itu banyak penggemarnya yang nangis. Ini Raja Keadilan meninggal. Orang yang menjadi punjere keadilan meninggal ini. Jadi Sayyidina Umar ketika diprovokasi oleh pembisik-pembisik itu, ala atas takhlif, ama atas takhlif. Gak jenengan ngangkat khalifah. Niki peringatan kangge kiai-kiai sing ngaji teng mriki nurung ana tenan abul husnul khotimah. Niki ancaman tenan bagi saya. Mbok jenengan ngangkat khalifah ta. Ora ya. Ora usah. Inna Allaha la yudhi'u amra hadzal. Allah ndak akan menyia-nyiakan agama ini. Tapi sepeninggal engkau ya Umar, dunia mesti kacau gini gini. Jadi agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jahalan. Ya aku mau tahu ditinggal sing luwih apik di bang aku niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi ora wasiat, ya jahalan nganti saiki. Mulai mau ditinggal Umar. Aku mau ora tanggung-tanggung tahu ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki wis sawi patang atus jahalan. Kowe iku mau kiai kreteng ngendek. Paham ya? Kowe iku mau kiai kreteng ngendek. Mati nangisi sawangane aku mau apa mah sambung terong oke sambung lantar jadi lantar tapi kalau orang prihatin apa mati sini itu jawab sawangane orang peduli baik generasi bener lantar itu iya sing nangis yo monggo nak jalan yo monggo sing ngadus kula yo monggo nak jalan tapi ketok yo hujah yang lebih meyakinkan yang mau mati biasa-biasa saja karena agama ini pernah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham ya tetes wong iku ngilangi ujub yo penting ngilangi ujub carane ngoten kados kula iki kadang kuatir aku nak mati piye maksudku iku mlebu swarga kan neraka tapi anggere aku mikir teman-teman. Lalu aku mati ya sesuai rencana Tuhan. Mabu suarga neraka sesuai rencana Tuhan. Nah berarti aku tak menyesali rencana Tuhan. Masih dulu ya kok tak sesali. Akhirnya tak tinggal guyon. Dan setannya bingung begitu. Dan bingung tapi bodoh pula sebelah itu happy pengiran. Setan tak omong gila. Ya misalnya aku mabu neraka paling jadi bukti nak inna wuha ala kulisya yang berdiri. Sehingga nafsu saya ingin masuk suarga rakyat sampeyan. Akhirnya bila tak ingin neraka. Mereka mau sing kuasa. Aku baik. Misalnya aku mau bunuh suarga, ya itu biasa ya. Sepanjang rahmatnya Allah jember, zaman yang dunia udah gawe enak, paling kita terus mau pengirang-pengirang arah bangkrut, ayah, 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 ayah. Dua pilihan ini sama-sama baik menurut hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apun aku sudah dipersiapkan, nak bunuh rokok, diwari wiridan, kaji nabi, ya, hanan,
ya manan wae tambah pitu harus gitu tambah pitu ya. Jadi kadang was-was begini dari setan. Sebab riwangi ngamal ape, buat riwangi dalail, buat riwangi ratau maksiat, orang mesti husnul khotimah. Terus kemudian ada keresahan. Dan keresahan ini kadang gagu iman. Ya gagu iman itu kemenangannya setan sih disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinna. Jadi setan senangnya gudu, ben wong gak ceria. Terus kancanan akrab, gawan ngaji, kok kecewa, gremeng, itu biasa. Aku sering kecewa Mbak Ruhin Mustafa, tapi rata rasan. Bagi saya ngaji itu alat suarga, jadi tidak kecewa sepele-sepele, itu sanggup biasa. Uang itu rauh nuruti yati loro. Nuruti yati loro itu rauh baris, biasa. Dan yang ngiling-ngiling Ruhin itu rauh salah. Uang bingung mikir ekonomi tetap ngaji. Luar biasa, kita mikir uang kondang tenang. Meskipun aku ngerti, kadang ngaji ini ya pelarian. Jenenge kiai roh wae, tapi jenenge kiai ku pokoke kan khusnudzon. Mulih ku beberan roh, salah ku beberan. Ora roh. Ora ape kiai. Dadi pikiran kiai ora kiai, yo kiai khusnudzon. Dadi paham ya, dan iki penting kula aturaken. Terus guyu ceria ku penting. Mulane ada seorang pendeta. Dia itu ibadah 400 tahun lebih zaman dhisik wong kan umur ratusan tahun. Gitu, umurnya Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh nak ning catetan resmi umurnya 1750 tahun. Bener? 1750 tahun. Dek ning nyai dakwah iku 950 tahun. Kowe ra kiai ra roh biografine to. Iya. Dadi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dadi nyai ne iku 950 tahun. Umure 1750 tahun. Niku ya pah pong gremeng. Perkara ini dakwah sangang atau saya ketahui umatnya mau walang pulang. Aku ya nengkini lagi kurang tahun, wong wajib lagi bingung bilang bingung. Mau dia walang pulang tapi murah pun susah ini pun pun. Pun susah. Umatnya Nabi ini mampu minum. Kalau ini kiai jadi ngerti sak umure sak jumlah umat. Tapi Rohin bukan termasuk jelas nih umur. Bukan daerah. Cara melalui umatnya Nabi ini mati deh ini saya kira. Kalau tu yang ngamuk, ngamuk berkata ni ini dah auto kau nilai lom wanahero. Falam yazidhum du'ai illa firoro. Wa ini kulama dah autohum ditakfirolahum nabo jalu asofiyahum fi adanihim was tahusau siapahum wa asorru was takbarus ikbar. Semua ini dah autohum jiharo. Semua ini alam tulahum wa asroh tulahum isroro. Jadi metode dakwah itu rino tok tahu. Demi tok tahu, nak menerima ragilam ayo mengkerja demi. Dikandani terang-terangan ngaji umum tahu enak mau isin dikandani ngarepe wong akeh dakwah sirron orang wong roh tapi metode dijajal tetep ra mandi walhasil akhirnya bareng ra mandi mutung didongakno wong elek-elek ini hancurno Gusti sak anak-anake asal cek di turunan gendut mesti ngelahirno gendut innaka intazarhum idin li ibadaka walayalidu illa fajiran kafar. Wes walhasil tak gento-gentone sak ndeblote jenenge matek kabeh. Bareng matek kabeh Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. Lima Nabi Ulul Azmi itu ulama sepakat termasuk Nabi sinten. Tapi pas Nabi Mi'raj nenggone Sidratul Muntaha, iku Nabi Sidratul Nabi Ulul Azmi serang ketemu Nabi Nuh tok. Perkarane Nabi ra cocok metodologi ngono. Ana Nabi ra cocok yo lah manjen padha. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Isa, tapi orang ketemu Nabi Sinten. Dari ulama, orang-orang tapi duga-duga. Mereka dari orang cocok metodologi. Nabi Muhammad wali kan, tambah kau meduroko, tambah rojak. Gusti mungkin bapak era kena, tapi anaknya. Mungkin anak era kena butuh nih. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ngadepi Abu Jahal kayak ngono, gentone Abu Jahal kayak apa. Ketika apa dihancur no malaikat bagian gunung, panitia gunung nih. Sindukang dari longsor nih. Nihu, jangan mengalihkan tukang dari apa? Longsor. Nihu, dari Nabi Sinten, Nabi Muhammad. Ojo, bapak era iman, romosi putu era iman. Kepet. Jangan-jangan fi aslabihim nenggoni geger-geger. Iku ono sperma sing somben wong iman. Yang terus Nabi Muhammad, tenang. Abu Lahab, iku dia anak ayu. Pinter, jenenge Darroh, nasi mata Durroh.
Buruku ayu pinter minggat teng Madinah hijrah. Derekna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal itu anak alim jenenge Ikrimah. Termasuk sahabat sing alim. Niku Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan daruan dia anak alim katibul wahyi. Ngene wis sinten Muawiyah. Wah kaya. Tenang. Akhirnya jadi siri itu darah niku bareng hijrah ini mbak tak ngomong ansor dinyak dinyak nisa'il ansor wa mahili ki angki fa inna abaka zikra fil quran annahu filah kau iku iman rana gunanya hijrah terus mawe kafir mis rana gunanya bapak am kafirin dinas quran walaupun si darah sere matur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam matur Abu Lahab rak paman tenan mbak kanji nabi aku Abu Lahab niku termasuk napa tiang kures nggih pamane Kanjeng Nabi. Akhire matur ya Rasulullah, saya ini diperlakukan ndak adil orang ini sa'il ansor. Nabi duka. Mali undia fi ahli. Siapa sih yang menyakiti keluargaku? Ini darah misanan saya jauh-jauh ke sini iman kamu gojlok. Karena melihat Nabi tersinggung karena keluarganya disakiti, apalagi keluarga ini juga iman. Sampai zaman itu ana toleransi. Nak ngimami darah ora oleh maca tabat jada. Jadi di sini ya nomor toleransi orang mulai surat takut ada Abi Lahab wata mereka merekani sinten iku Kanjeng Nabi. Jadi ceria itu penting mulanya wonten hadis kula seneng hadis niki izil mu'min istif izil mu'min kiamuhu bilaini wastifna'uhu anin nas. Uang itu merasa nyaman tenan, jadi rojo tenan. Nak wes roh rasane enak etahed. Nanti ono uang seneng maksiat, seneng demenan. Iku merku orang iso nek mati toat. Nak ono uang soleh kok gremeng perkara ni rawleh zina, rawleh maling. Berarti soleh swasta itu, faham ya? Mestinya nak iswani soleh, iku nek mati ke benar. Sama tak ceritanya ada seorang ulama ini, kisah nyata. Iku jadi ni wali, ora perkara wiridan. Jadi dek ni uang ker isuk, itu moro gunung. Moro gunung terus neng dhuwur watu terus pahpoh. Enal muluk fi hadillah. Enak e dadi raja iku opo? Enak aku. Mergo wong nek dalu ambek Allah. Terus yakin sesuk mati. Yakin sesuk mati. Setiap wiridan yakin sesuk mati. Iku urip kan kok. Kita iki jam berapa misalnya? Setengah apa, Pak? Apa ora tahu? Dan misalnya tak pernah tahu, kalau sering batu itu kalau saya rasa kemuri tu, uang nak melarat mesti aneh. Ini nak kemuri itu rasa kili, nak uang siapa? Uang nak rasa suka ya aneh. Nah, apa itu berat tu? Ani tu cara ni wiridan tak warai. Kan ngendikane Nabi, nak kue wiridan kau sedang benar. Wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Hodan, kue nak ngamal demi akhirat kau yang mati ku sesuk. Jadi yang teriakin mati sesuk kau yang diberas telung kilo gua ki. Yudhu 500 sesuk kau gua ki. Mulan kulanu merasa suka terus santi-santi. Jadi kau yang diberas 1 sesuk untuk gua ki. Jadi kau wakil panggilan sesuk mati kok diungku coba 1 sesuk. Sesuk mati kok beras ku cek sak kilo cek wakai suka leku min syarofil mu'min wang mu'min mulia tenan nak wis nikmati tahajud saya itu wang mu'min nikmati tahajud ya raro malah tahajud gue sarana memperkaya diri mumpung niki waktu mustajab gusti unyuhun lah gusti urut lo supaya enak leku malaikat salahnya janggal enggak untuk itu ajaran tahajud diajarkan wange. Jadi kau itu menyalahgunakan wewenang anda. Jadi tahajud itu izul mu'min itu nak nawa qiyamuhu billal wastighna'uhu alinnas. Faham ini penting kula aturakan. Terus wuyu pas ngaji ngeten iki ibadah. Tapi diniati kita mentertawakan diri, melecehkan diri kita yang enggak cukup mendapat rahmat Allah umpama ngandalo amal. Sehingga muk kita iso ceria mergo nampa jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begini penting kula aturaken. Ora iso ceria iku ibadah. Mulane ciri utama wali napa ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
ciri utama wali iku ora susah. Musani dadi wali kok susah, krungu komentare wong susah, ora duwe dhuwit susah, bojone ngamuk susah. Wong loro nate damuk bojo kula iku nek ngamuk ora perkara salahku. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Salah hati kandani rata susah tanya satu tambah parah ya. Nah aku tidak parah, aku tidak termasuk kiai, kalau orang ngakai aku termasuk kiai gede aku boleh balik, orang di gula, sak gawinan kopi boleh balik tapi aku lagi kiai, maksudnya orang di gula boleh balik itu anggar kakean udah dihisap, itu tak kayak nombong, ada yang ditanggung, aku lali lah raro suatu saat orang di gula belah aku sering boleh balik, aku tak tak kayak, aku raro rasa jadi ulama susah aku raro boleh aku dikandani kandina, diwata ilmu itu yang ini sehingga pengamal tanggap sesuai ilmu kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku susah kuning di tak kira ngamuk malah aku susah hadis yang meranung itu ngamuk aku sokai tau orang berhubung nyatanya kayak ngamuk berarti hadis itu ya sokai. Jadi ya biasa aku ini petualang ilmiah jadi penikmat ilmu hampir sesuai ilmu seneng aku. Mereka teoriku gak mas. Aku dulu papa yang kere-kere aku ngoleku. Jadi misalnya aku kere sini, terus bujung ngamuk kaya hasilnya murake. Sesuai teori uang lanang ranggo wedonya udah ngamuk yang wedo. Jadi ketika itu nyata alhamdulillah ilmu ku bener. Paham ya? Lalu misalnya kerampuk duit oleh sana papa itu terus bujung gua-gua kaya orang nopo-po bujungku kelainan. Jadi boyo nak opo-opo sesuai teori sing seneng. Kita ini punya ilmu, tapi ketika ilmu ku nyata ku kok gak siap. Sale ke kumpul mertua kan ya, berhubung dhewe disia-sia. Lha iku sesuai ilmu ning dimbel wong kuat to nyiyo sing lemah. Lha iki ana misale ana sing marah kok ngusir sing sugih. Lagi lagi aneh. Ana berita mantu numpang mertua kere, ngusir sing duwe omah. Wah, wong kaget kabeh iki berita apa? Tapi nak beritane, mantu kere karena ndak pernah nafako istrinya diusir dari rumah mertua. Mesti sing maca ini sudah lazim. Nah, pastikan di dunia itu rata-rata sesuai ilmu. Lah kudune wong sing roh iku bangga mergo kejadiane sesuai ilmu. Lah anak bangga iku guyu seneng. Tapi pas diusir alhamdulillah sesuai ilmu. Wani ge ngakoni ilmu iku. Ora wani. Lah iku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi iku ceria. Seneng. Jadi jangan kira Rasulullah itu terus sering nangis boten, sering ceria. Sampai Nabi nate guyon teng ngene mimbar. Itu sampai mimbarnya itu hampir jatuh saking senengnya nifati Allah seneng, tapi menggulunya Nabi saking senengnya nifati Allah. Jadi ketika ada seorang Yahudi tanya ya Abul Qasim, karena orang Yahudi tidak mengakui kalau Muhammad itu Nabi, ya Abul Qasim ketika nanti kiamat itu bumi diletakkan di mana, nanti ketika orang lewati Siratul Mustaqim itu siapa yang lolos, ketika orang masuk surga itu pertama sarapan apa? Kalau orang ajar ya gitu, sarapan yang ada di surga barang kita kok. Lima pertanyaan ini jika Anda jawab itu saya akui Anda Nabi. Karena pertanyaan lima ini yang tahu hanya Nabi dan satu dua orang termasuk saya. Ya gitu, nggak kurang ajar. Kalau bisa nggak gitu kurang ajar. Jadi nggak saya kira orang yang kurang ajar itu semua ilmu. Kalau itu uang papo. Kau tak biasa untuk hadis akhir zaman wong melayu kau ulama ngene-ngene saya kisah kisah melayu sesuai dengan ilmu biasa. Akhirnya Nabi cerita Inna Allah Taala wa doa samawati sabqa ala hadi ala zi wa doa lardo ala zi semua wahyuwa dah jawab kulo anal malik. Walhasil Nabi itu cerita sampai asik sekali. Bumi itu di depan Tuhan tidak ada apa-apanya dengan ini. Langit juga tidak ada apa-apanya dengan ini. Nanti ketika dekat kiamat digoyang. Ketika digoyang semuanya tidak stabil, terus Allah bilang anal malik, ena mulukul arti. Yang raja sejati itu saya, mana raja-raja bumi. Ternyata tidak bisa menyelamatkan bumi, tidak bisa menstabilkan bumi, tidak bisa mengatur langit.
Mulai itu Nabi ceria-ceria sekali. Ini penting kalau aturakan, kita tidak kepengen jadi wali, kepengen para pangeran, kepengen Husnul Khotimah, kudu anut Quran. Quran itu unik, kita dianut orang jahiliyah, kita dianut orang Yahudi, goblok, kita jadi PKI. Misalnya begini, kamu bisa makan itu karena apa? Karena ada nasi, goblok, karena bumi tidak sedang gempa. Kita bisa ngelani bujuh, menganti sahabat, mereka tidak gempa. Bisa sampai sahabat, pas orang apa, gempa. Tidak bisa. Uang pas aduh saja dengan itu. Nah itu Quran. Quran itu cara mensifati makan walladzi ja'ala lakumul ardha dzalulan. Bumi ini tak gawe dzalulan. Bumi itu mudah dilalui, enak dilalui. Ketika bumi sudah dzalulan, famsu fi manakibiha. Anda bisa jalan di atas bumi. Lagi waqulu rizqi, Anda bisa makan. Coba kalau ada makanan tapi bumi ini goncang. Nah, tapi kowe lali kan anggar pas mangan sate enak, lagi ana sing nagih utang wis seneng ro ben wis. Tapi semangat ini kira ya, apik dibang Rasulullah. Mulai semangat, berarti duit lorok kaku, rasa lali. Tapi nak ulama lu ngeri meneh pas mangan eling. Gusti mulai semangat, bergono seko. Bergono gempa, rano ketakutan. Mana jadi Imam Ghazali. Sing mari syahwat itu apa? Agamul khauf. Ya, sing mari syahwat itu agamul khauf. Mulanya Allah ngitung, Alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nikmat itu apa? Nikmat itu uang nak bersuara wedi. Wa amanahum min khaufin. Dirasakan aman dari ketakutan. Lalu nak jimak bujumu, utawa lagi nikmati kenikmatan. Pikiran pertama mugo bujo mati. Ayo, lagi gelem. Biasanya ra gelem kita lerogen. Tapi uang marah tu aneh. Muna-muna bujumu kita ra gelem kepala ya. Lalu mikir itu. Nak cara Allah ora awal songko iso duwe syahwat mergo ora ana khauf. Ya ora ana apa khauf. Ya iku ora ana gempa, ora ana kebakaran. Kuwi iso syahwat mek wong ayu pas ana kebakaran. Saiki syahwat ambek ketakutan kuat di kuat ketakutan. Lha iku ulama tok sing iso mikir. Mulane nikmat tertinggi adalah al-amn, merasa napa? Aman. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Samangane ulama sering guyu. Guyune ora krana sombong tapi guyu betapa sa'atu rahmatillah, betapa jembare rahmati Allah taala yen apa jembar. Lah saiki mboten. Kesolehan sekarang mulai digugat. Wis saleh, wis wiridan, wis ngaji diancam. Ini rahmat ditampa Allah. Iso wae bare wani ngaji suul khotimah. Itu berat, bagi saya itu ajaran itu berat. Memang kemungkinan itu ada, tapi itu rasa buat jirok-jirok. No, faham ya, semua yang ngaji yakin dawe Nabi man salaka tarikon yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikon ilal jannah. Pokoknya wong yang seneng ngaji gula ilmu diparingi dalan gampang di suaraku. Masih ngomongin itu mursid. Masih ngaji ramus kikus ilu khotimah. Pokoknya dawe Nabi rana ngono-ngono-ngono. Ya hadisnya lah, ngono nak wani omlamu. Masih Nabi tidak pernah ngancam-ngancam begitu. Pokoknya kalau orang sholat ya harus ditafsir, dikasih senang. Malah ini hadis Musnad Ahmad dan beberapa hadis yang lain. Dan ini sohai. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyafina fil ardi yatlubuna khilaqat zikri. Yang senang boleh-boleh hadis yang ada takut ada hadisnya tak orang. Wih, mangkal kadang. Soalnya sana sohai tak orang. Ini tak jago dari diri. Nah kena mulai cilik ngapa lewonan hadis ditakok iwong. Tapi iwong ini ya pinter. Lala kiri hadis kula ini rapati kakian digugat. Jadi pangeran itu gada malaikat yang tukang melaku-melaku di bumi. Yat lubu nak hilakot zikri. Yang mencari tempat-tempat zikir. Yaitu majalisul ilmi. Tempat ngaji halal haram. Seperti ini ngaji lah. Ngaji halal haram. Orang wiridan kok yang ngaji macamnya. Yang ngaji wiridan dewe. Tapi ngelem sopo orang ngelem pangeran. Terus setelah itu diampuni semua. Lalu itu pertanyaannya malaikat itu lucu. Ini harus kebanggaan kita semua yang ngaji di sini, yang semua yang ngaji. Ya malaikat itu bahwa alamu bihim. Ketika Nabi Allah pasti tahu, meskipun tanya tapi mesti tahu. Hei malaikatku, kenapa mereka kumpul-kumpul minta apa? Ya minta surga ya Allah. Apa mereka tahu surga? Tidak ya Allah. Andikan tahu surga, wah malah sangat ingin Gusti. Dan kata Allah ya sudah, nanti saya kabulkan. Terus apalagi mereka takut neraka, apa tahu neraka ya enggak. Takut percaya ya, karena percaya sama Alvinko. Nanti kan tahu betul, wah malah lari ya.
so malaikat itu ada dengki ini, itu yang saya sesali, tapi ya apa malaikat itu ada dengki, malaikat itu ada dengki ini. Ya tapi ya lah ya, malah pas menungso tapi orang malaikat Jibril itu yang dengki-dengki itu buatan malaikat papan atas, buatan malaikat Jibril Mikael itu Israfil. Jadi wa iskola rubuka lil malaikati ini jahilin filardi khalifah, padahal lama kasih sepakat malaikat penggugat Nabi Adam jadi khalifah itu bukan malaikat papan apa? Atas semuanya atas aluvia, majusidufia, wasikut pastikan itu tidak malaikat papan apa? Atas karena malaikat papan atas mesti punya etika lah, orang ngawur kayak rukun gugat-gugat orang kalau nanti yang ngerasa apa itu orang yang papan apa? Atas walhasil pengeran itu unik. Imane sahabat itu iman paling dhuwur mergo khairul qurun korni periode terbaik periode ini sahabat karena ngerti wajah Rasulullah nderekno jihad Rasulullah mati urip nderekno Rasulullah enggak ada yang bisa nandingi imane sahabat. Kita sepakat, kita ijma, kita sepakat dan kita sedang ketemu Allah dengan iman ini bahwa generasi terbaik itu apa? Sahabat. Tapi kita-kita yang di generasi yang sekarang tahun ini 1436 nih, berarti kita generasi keberapa itu? Abad 14 15 15 ya. Nabi nanti ngajikan ya tuba liman ro'ahni dan satu kali wa tuba liman amanabi walam yaroni sab amarot tuba liman amanabi walam yaroni. Nabi ngajikan sampai 7 kali sahabat biasa tanya kenapa ya Rasulullah hum ikhwani alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini kawan anda? Lah antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi bukan kawan saya, bukan teman saya, bukan saudara saya. Siapa ya Rasulullah? Man amana bi walam yarani. Nabi punya beberapa logika. Ini uniknya Nabi. Kalau malaikat hamalatul arsi iman be Allah wajar buang kuning, jadi sing nyong aras gak iman be sing gawe aras. Ku iman be aku bang kuning kira wajahku tak didik aku bang kuning ra iman. Wong sing didik aku dhewe kira aku langsung. Sebenarnya akhir zaman ono wong ora roh aku, ora roh blas. Ya ora roh aku, ora roh wajah, tapi iman be aku. Unik to ora unik ya ora ya ngelane iku. Nanti Nabi ngendikan apa sapa? Mar. Jadi kamu harus bangga. Piye wae kene kowe dadi sahabat iki ora mesti kuat. Wong derekno Nabi iku jiwa dan raga. Nara kuat disebut munafik. Derekno kiye kan enteng, misale rokin bali lo saking kula. Ora iso derekno munafik. Seratus-ratus iki ganti kiai ya enteng. Yang tak jamin tidak ada akibat apa, tidak bisa dikatakan murtad kan? Misalnya kurung kulo kurung kabar, saya ingin Mustafa orang ideal anu kusbak ganti kiai Leo. Oh ya alhamdulillah. Musuh pun bebani, namun di suarco yang menengenek apa? Tidak ditinggal, apa aja. Itu kan nanti. Jadi kita kita ini dalam banyak hal juga dipuji Rasulullah mergora roh kok iman. Kurang gora roh kok nopo iman. Kalau terus nongi, sing malaikat terus untuk dengki. Tapi buat malaikat Jibril, susu malaikat terus digugat. Ya Allah, kenapa engkau begitu menghormati orang-orang yang ngaji? Ya karena mereka iman sama saya, padahal tidak tahu. Antum malaikati, kamu itu malaikat saya. Iman di aku wajar. Kuroh kekuasaan kuning alam malakut. Kuroh kekuasaan kuning swarga neraka. Wajar ke iman. Buang dulu roh langsung gak iman. Nah mereka raro kok iman. Usul malaikat susu bareng kalamnya. Inna fihim rajulan khata'an. Tapi di antara mereka ada orang yang niat ngaji cuma golek kancane sing kono iku. Para malaikat itu dengkine luwih nganggo survei. Nggih, ana Gusti sing ngaji tapi niat melarikan diri dari rokok istri. Macam-macam. Cuma pas itu malaikat enggak banyak penelitian. Jadi dene usule mo. Tapi itu ya Allah, ada orang yang ke situ niate ra ngaji. Kamu rubihin terus punya kepentingan sama yang ngaji, akhirnya dia diam di situ. Terus dawuh Allah, hum alladzina la yasqa bihim jadi suhu. Ora puan sing teko ning kono tak hukumin tok rahmatku. Senajan ora niat ngaji. Nah, mulane kita tak toleransi dengan sekian kesalahan. Jadi kenapa saya tidak gugat Anda kurang ikhlas, kurang ini itu? Mergo hadis niku mengatakan ada yang salah pun melok ditoleransi. Nah, itu jari sing sarah-sarah. Jari sing sarah-sarah menduga-duga. Kitab sarah itu kan menduga-duga. Kira-kira alasannya Tuhan gini. Ana wong golek lonte, kan berarti golek lonte. Ana wong golek ibun maksiat, golek maksiat. Ya paling kan akatun golek ngaji kan ada waktu 1 jam dia ada maksiat. Mosok kancane ngaji kan ngenteni.
Gelem-gelem kan ada satu jam, ini enggak mak. Coba kalau dia preman atau maling, satu jam ini kalau enggak ngasih kan dipakai kriminal kan? Hanya setidaknya ada satu jam yang saat itu dia tidak maksi. Itu logika, logika saran, logika akal. Tapi itu terus pun malah jengki pi, sama loro kok dinilai, lho pengiran sing nilai kok sing jengki. Berarti kayak ketuaran malaikat mang sing gak terima. Oleh aku sampai nang bus warga pun metu malaikat sing gak terima ada bongo iso. Jadi malaikat itu yo no sing gak terima barang yo oleh bang bong malaikat yo makhluk. Cuma cari ceritanya kiai-kiai dan malaikat itu radui nafsu, radui akal, radui pikiran, keliru. Malaikat dari sopo radui akal, radui pikiran. Ya dua, selera itu dua. Malah ini dia protes. Kalau atas si alufiha, mayyufsidu fiha, wa yasikut dima. Wa nahnu rusab bihubi hamdika, wa nukot disulat. Ketika Nabi Adam diangkat khalifah, ya malaikat-malaikat. Tapi saya ulang-ulang, tidak malaikat papan atas. Protes. Ya Allah, kenapa nunjuk manusia jadi khalifah? Kita-kita ini kan lebih terpelajar, tidak pernah maksiat. Bani Adam mesti kelakuannya maksiat. Tapi pengiran itu dewe mau ini alamu mana talamu, ini gue apa. Jadi ini penting ya, jadi kenapa ini saya ulang-ulang ya. Kalau sering didawi bapak, biar awal maksiat itu golek hiburan. Ya hiburan dimulai sangka wong seneng ati ini orang menemukan halawatul iman, halawatul to'at. Manisnya iman, manisnya apa? Toa, lana uang wes nyaman be toa tapi masih api, wes nyaman. Ini mulanya penting kalau aturakan, kalau suwon sangat nanti jembel dengan mati, ku nikmati toa. Misalnya ke sodako, 1 juta, 2 juta, dibeli sih buat sodako iwani kue to kecewa. Kue jauh kecewa, kue berarti kue kedikti ada objek. Kue ku wes ngamal, si tulis pengiran, si tulis rasa kecewa. Kau nak fakoh ibu cik tenanan kau bersape, cipuli ibu cik cek gerembang. Kau nak kecewa keliru goblok. Ngah malam es kadung tak poin. Kau nak kecewa malah latuk dulu sosial kau tukum bilman ni. Malah aja sekali kau ngudat-ngudat batal perkara ni poin entek. Pasti ngamal dia awak tulis poin. Kau ngamal dia ibu cik ni waras dino senen. Barang dino selasa kau nak fakoh ibu cik ni ngamuk terperas itu. Ditulis Ruhin amatir. Bisa dikoptasi oleh kondisi. Nah tapi misalnya bayang no Allah itu ketok terus ngongkor gue ngene sih khin selain ke ibu jom rompulah ibu selasa ke rompulah ibu tewani mater pengiran pas selasa kita ke ibu sih wong jengan utus berbuk nabuk rasido orang rawani mau tak dikakan pengiran kok orang rasido orang kan itu nak panjang kawalani pengiran tenan pengiran pengiran utus ya sido kondisi apapun sido. Menuruti perintah pangeran kok delok napa? Kondisi koyo ana LSM kok cah gaul-gaul. Kiai ra ono ngono. Wis salat ning masjid, jamaah iso salat. Ora ana sing makmum kentongi dhewe. Tenang guys. Kok mati? Dhewe Allahu Akbar diniati jamaah. Takoki santri napa kok dhewean makmum kecil. Oh, iku kiai tenan kok lanang tenan. Ora kok sampe jamaah. Ngamuk, gak mergani kiai, kiai ini teko, rana sing teko. Iki umat toh, boyo rapi piye piye. Lah nak pengiran tak kok, kiai apa ngamuan, lah malah repot tuh. Semuanya jadi kiai lanang tenan. Sopo akbar, mung gusti kula niati jamaah. Manjen niat kula dinan tompo, makmumi jin lan para napa, malaikat. Bar. Sebariku mulai diame. Kok ngasar ana wong magrib akeh, misak rontok subuh spine, dhuwur sepi. Tenang ae. Mereka Allah yang ngutus. Mulanya masyhur Ahmad bin Hanbal itu pernah dipanggil seorang pemuda. Ini kena buat tiru. Pemuda itu dipanggil ya ada yang cerita Ahmad, ada yang cerita yang lain. Pokoknya ada ulama lah. Ketika pemuda tanggane manggil Ahmad bin Hanbal rawa atau siapa lah pokoknya ulama. Bareng tekorana lahat jati libiga. Saya tidak punya urusan dengan kau, silahkan pulang. Mulah. Bareng mulah ke omah paranin nih. Ya Ahmad, innali bika hajah. Saya ini punya urusan sama engkau, cobalah ke rumah saya. Rono menah, benar-benar. Rono menah, saya mengingat. Lah hajah dali bika. Sekarang tidak punya urusan sama engkau, silahkan pulang. Sampai 3 kali. Bareng 3 kali, begitu terus, saya itu nyucuk Ahmad Hanbal. Kau itu alamak tenan, wali tenan. Mungkar wan tak bodoh nih, bintang lu, wajak tegak kape. Jawabnya Ahmad, aku itu radu urusan baik gue. Aku buat undang teko, mergadawe pangeran, dawe rasulah, nak diundang teko. Konggo gak diundur, aku teko.
jadi urusanku mbek pangeran ra mbek kowe. Kowe ku wali tenan. Ya ya aku iku disyariati Allah, nek diundang kok ora ana uzur. Teko, jadi aku mau ngundang aku ora ana uzur ya teko. Ya ben ngkon mulai kowe mulai, mbek ben teko meneh. Tapi aku ora urusan mbek kowe, aku nglakoni ini ki demi Allah. Ya ben kok tak teng bojo ngamuk tekek dhewe. Aku ngamuk kayak dua mas, aku ngekek dua itu urusan gue mbak apa, nak kelon itu gratis terus gampang aku kok ngeper nah saya ini zaman akhir agak orang bintu, ngamal sering dibatal wis latihan sabar kecewa sampai konco mutung berarti gue batal lo ngamal, padahal sabar itu perintahnya apa tapi yang menurut kecewa, gue sering kecewa sampai orang sekeliling saya. Tapi aku ora goblok. Aku anut ulama-ulama, aku diselera ulama, apa ana selera nang pintu. Gue mati lho. Ada acara gitu satu pengajian kan biasa disiplin. Teko ora ono wong, sing mau teko mau loro tok, tak ulang. Jam bar untuk kabeh aku tetap mulai. Tak kok iso wis bar lak wong lagi teko kok mulai. Lah aku biasa disiplin. Selalu mulang cara pangeran nek selalu ono sing teko mulang, baru mulai. Lah aku anut jumlah wong berarti anut kondisi goblok kok. Jadi wali-wali riyen itu urusan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eling-eling. Terus ceria. Ini sepenting. Kamu catat ini ceria. Ceria ini penting. Jimat. Kamu lanjutkan dengan tilkulot. Nikmati Rasulullah terbesar itu alam nasroh laka sotro. Hati ini itu jembar. Jadi dua fenomena apa yang jembar. Orang gerudu, orang geremeng. Kalau nak nuruti kecewa, ambil bujumu ya kecewa ambil anak. Bahkan ambil diri Anda mungkin kecewa. Kenapa enggak ditegur anak iki gede ta anak presiden anak gubernur. Kowe marah pe sing salah ra kowe tok dimulai bapak mbah mesti pilih mbah-mbah sing marah to akhire kan berkepanjangan kan. Tekan mbah yo konsisten mulai buat ketujuh marah kok nganti saiki yo kok. Lha nek nuruti kecewa kan. Wong hukum ning donya ora ana sing adil. Kowe nate di takoki santri Pasuruan. Gus donya ora ana sing adil lha piye? Kulo niku marah ke sangger turu versi full diamuk wong tuwa kulo. Jare wong marah kok esuk turu. Padahal tangga kula suge, nak bersubuh ya turu, rambut ya ngamuk. Perkaraan dia ada turu, tokonya buka. Ya nak aku turu, ya tak tokonya rawat lho. Mau perkaraan itu tok, nanti kan gak ada, kode-kode turu, si tok rak liru, kok si tok liru. Ya orang suge turu lah kan tokonya buka, nak marah turu. Tutup, taruh segini ya. Tutup. Lalu menunggu, asal isi ini dunia hukum, rana sing nopo, adil. Kayak presiden, menteri, uripe suwe nak difasilitasi negara. Ijek darah ini mikir rakyat. Padahal mereka makan gajinya kita. Tapi darah ini mikir rakyat. Padahal difasilitasi mulai presiden, menteri sampai pakai mobilnya rakyat, pakai pesawatnya rakyat. Tapi darah ini mikir rakyat. Tapi kalau Rohin marah untuk BLT jadi dipikir negara. Ya sebenarnya orang lah, apa negara mikir? Duit dibagi dengan orang yang sama apa? Dia emang naik marah, orang marah selalu salah. Loro, mana itu butuh hormat, bawa melarat butuh apa? Kesalahan itu pangeran. Tapi disayangi lewat jalur yang agak serasa seneng. Saya disayangi pangeran jalan itu jadi ulama. Jadi kekudungan tolo Quran, hadis, kitab, wabot. Jadi yang suka lomo, suka nyaran itu lomo itu wabot. Jadi yang melarat sabar, mesti pengen yang suka itu lomo. Ayo melanjutkan itu lagi jalan para pangeran. Jadi ulama, sing apa lagi ya wabot. Abot semua. Tapi kena eling kabeh jembari rahmati Allah, iku mlebu swarga ora mergo amal, mergo jembari. Niki kula wingi nembe sinau sanggen kitab Fillatil Auliya. Itu dawuh Wahab bin Munabbih niki badhe mulut ya kula cerita. Ada orang Bani Israel, nakal iku ora karu-karuan. Sangking masyure nakal pas mati ku dibuak nenggone Mas Bela. Mas Bela nggon pletong. Dadi gak dipentem dibuak nenggone nggon sampah. Tapi sama Nabi Isa dikasih wahyu sama Allah, "Shalli alaihi." Kamu harus mensolati dia. Tapi terus Nabi Isa sempat tanya sama Tuhan, tapi semua orang bersaksi kalau dia itu orang nakal ya Allah. Nabi Isa atau Musa gitu enggak. Soalnya nabinya Bani Israel. Tapi jawabnya Allah napa? Iya, huwa kama qalu. Jadi memang kelakuan ini kama qalu. Dia memang orang nakal. Illa annahu idza qara'at Taurah wa dzikira ismu Muhammad qabbalahu.
Baca Allah bina ainehi. Kalau ngono nakal lah, dia nak ono Muhammad ditulis, nulis itu diapi-api, terus diambuni. Fasakar tu lah, maka saya matur nuwun dek. Sifatnya dek ni semua ni. Akhirnya uang sak dunia orang nyolati, si nyolati Nabi Musa, meriak. Jadi kita tidak pernah tahu amal apa kita sehingga jadinya diridani Allah Subhanahu Wa Taala. Ono lonte, saran lonte uang salah. Ngombe ini asu, sing tu ini asu bisa. Dasar orang buat budak kok, swargo. Ono kiai alim, duwe ismul azam. Tapi gara-gara dadi kiai gede nganggep kiai liyane saingan. Rupa-rupane Balam. Balam kuwi etok. Nek ndonga mustajab, nganggep Musa mung rival padha-padha tokoh. Gara-gara hasud dene matine suul khatimah. Untungane Nabi yo lucu, Nabi yo manusa. Balam niku kan orang-orang Bani Israel nganggep Musa itu problem. Walhasil yang bisa mengalahkan Musa itu hanya satu orang, yaitu Balam, Balam bin Beor. Karena dia punya ismul azam. Disuap pakai uang beberapa kali tidak hasil. Cara nyuap wong alim gampang, sering kasih makan yang ada haramnya, meskipun dia tidak tahu. Nanti uang haram ini akan mereaksi ke dirinya, wataknya buruk. Lena kepen dadi wong alim sing rodok selamat. Kadang-kadang mangan subhat lah. Kena mangan sing lesu tenanan. Utara nak mangan rapati tenanan. Jadi kok reaksi subhat rapati tenanan. Kelahap nemen-nemen. Palasil terus sisi dalam nurut. Nurut pakai ismul azam berdoa supaya Musa itu bingung. Bingung diti. Nabi Musa itu apa kawasan T, satu area Sahara gitu di kawasan Palestina. Sesuai Nabi Musa yang mutu melete, Nabi tetap Nabi yang menulis. Ya Allah, saya ini kan di daerah sini hafal sekali, kok bingung sampai puluhan hari, gila 40 hari. Ini ada apa? Pengirannya profesional. Ini gara-gara Balam sama Musa. Aku sudah ada janji, orang yang bingung sama Ismu Adam tak sempat berani, sudah jantung korbannya kue. Kadipi pengiran ya repot. Aku sudah ada janji, nak yang bingung sama Ismu Adam itu tak sempat berani, sudah jantung korbannya kue. Sudah dua awal mazlum nih. Senang jantung orang kafir lah nama, mandi. Mereka janji ini, oh anak-anak umat belum dengan ini. Mandi. Akhirnya Nabi Musa ngetok-ngetoknya manusiaannya, tapi yo, yo Nabi, metu manusiaannya. Ya Allah, sebagaimana saya juga kekasih engkau, dan engkau berjanji dengan kekasih jenengan nama, mandi. Jangan matikan Balam sebelum dikne su'ul khotimah. Lani latih melek. Mereka ilat itu sih ngelatih, dia masuk no pulau sini. Lalu hasil, ringkas cerita Balam matine melek. Su'ul nawa khatimah. Mok gara-gara duit suak. Jadi Balam nganti berhadapan Mbak Musa itu rebutan soanan. Wahamlah hati-hati ya nawa. Mana kalau nu termasuk kiai serabati seneng disoani. Kau seiling dari bapak. Kau sah. Kau alim sebelangnya itu rapopo. Orang nawa kata Mbak Wong alim. Nak penan dini utang dini kau nak kepengen ngalim. Tapi nak nandini soanan kau kan. Lewat ngapa iri di alim tu yang nyai ini angel. Tapi nak tiap hari orang ngomong sowan gulane akeh salam tempel akeh wong kan iso drengki. Tapi drengki kok ora tak kuat iki sowan rogo Mustofa. Sak prospek blas. Ate sowan bupati gubernur kan pikirane entuk wiro. Alhamdulillah kula niku rapati disowani pejabat-pejabat. Tapi kira-kira mboten nanti. Misalkan pejabat sowan ya angsal. Tapi kan padha ora minat kan. Ya akhirnya padha ora sowan padha ora minat. Itu pentingnya. Dados mulane pantangane wong alim iki seneng duit. Duit oleh ora nak seneng ora oleh. Lan disebut waslu alaihi naballadzi atainahu ayatina napa? Fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal khawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu napa? Yalhath. Jadi iki crito ana wong koyo ngono akhire suul khotimah ana lonte dadi husnul khotimah kita ndak pernah tahu. Nah setelah ndak tahu kuwi kudu bangga kudu seneng mergo sing ngerti namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi terus kuwi seneng mergo nyifati jembare ilmune Allah Subhanahu wa taala. Nah iki sing terakhir kula maca donga safar nggih terus anggap mau niki mewakili doa semua safar Anda. Nggih, tetes niate wae pangeran kuwasa ngoten mawon, timbang sampean ngapalo ya angel. Mulai kemen mati ini semua safar Anda aja. Safar napa mawon, mulai mboten maksiat, misalnya maksiat ya sing
sementara orang sing kepengin tobat aja maksiat permanen. Kalau saya ini mergo hadis ini populer sekali. Minha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing alinea kedua sing anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sawa ala sairihi nalikane Nabi munggah kerajaan kharijan ila safarin kabbara salasan. Bawa Allah Akbar yang dikau bismillah summa qala subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ate pas haji to ya nek wong dungan apa pendak nopo haji. Allah ma dawa ina sak temene kita nasaluka nyuwun kita kang panjenengan fi safarina ing dalem dunya kita hadza ing safar kula nyuwun albiro ing apik wa taqwa lan taqwa. Semoga pergi ini baik-baik saja ngakibatno taqwa. Wa minal amali lan kula nyuwun amal kula ma ing perkara tardo kang dados rida panjenengan. Kula suwun amal kula jinan ridani. Awal madu Allah hawin kula aturi ngirin anak panjenan alena ing atasi kita safarona ing lungo kita hadal ikilah safar. Jinan paringi lungo ini gampang. Waktu langsung kula aturi ngelempit panjenan anak sengi kita jauh ing aduwi safar. Lamparingi jarak ini menjadi dekat, menjadi gampang. Lembut, misalnya sama nyongko jaraknya parek dibeli macet ya aduh. Atau mobil masalah ya jadi nopo, aduh. Ada beberapa problem ya jadi nopo, aduh. Allah madawa antara panjenan as-sohibu ku zat sengandani fi safari ing dalam melungo wal khalifatu lan zat sengandani kula fil ahli ing dalam keluarga. Terus niki nunjukno betapa ta'aluke gumantunge Rasulullah teng Allah subhanahu napa wa ta'ala. Lungo yang rasa dibaturi pangeran, keluargane ditinggal ning omah yang rasa dibaturi pangeran. Yo nabi tenan niku. Dadi apa-apa ngandalo rahmate Allah subhanahu napa wa ta'ala. Allahumma tawwa ini satu mengsun awu dunyun taruh yang sentika kan panjenengan min waksa isafari sangking ngurayna ilu waksa ini gak nyaman wa ka'abatil manzori lan ele'e peninggalan ka'abah ini sesuatu yang suram wa su'il mungkalabi lan ele'e ngon bali filmali yang dalam duwe uta keluarga filmali yang dalam dunia wal ahli lan keluarga terus kula suwon segala ini jangan terjadi. Ini kulo mau jadi raina, engkau pas mulai ada masalah-masalah keluarga di dunia kulo. Walhasil, sing ditinggal ya baik-baik saja, kita yang di perjalanan juga baik-baik saja. Lan iku kabeh keyakinan bergantung ninggone rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha raja'alan angkani bali sopa wong kolam kongucap sopa wong guna ing hadil kalimat wa ha'ulail kalimat wa zadalan bali sopa wong nambahi sopa wong fihina aibun taibun aibun kita iku bali taibun tur tobat kabeh abidun tur nyembah kabeh li robbina maring pangeran kita hamidun tur muji kabeh hamidun tur muji kabeh rawahu muslim. Terus mungkin niki terkenal nggih donga niki terkenal pokoke nate diwaca nggih nika kula waca anggap mawon makili matlungane jenengan sampai kematiane jenengan nggih ya syukur-syukur sing setengah kiai yo siapa lo menah, tapi nak sing rapati kiai yus niki makili niki wakil itu penting ke. Niki kalau cerita buang tapi tenang dewe pengeran itu tetap ya umanat hukum wa unasim bi imamihim sebenarnya teng akhirat uang sih dipanggil itu ketua ini jatuh Allah manggil Mustafa Rufin itu kesuaian jadi celuk itu ketua ini mulanya masyur, niki cerita Sayyidina Khalil Bangkalan ning dunia wali terkenal. Jadi Sayyidina Khalil itu kan terkenal wali, ya alim wali. Beliau itu muridnya Sayyidina Khalil itu Banten. Dia alim-alim yang Jawa Timur, riyen Sayyidina Khalil. Tapi kalau ini syukur, mereka Sayyidina Khalil riyen ngajinya dengan Sido Giri, Mbah-Mbah Ibu Jukulo. Mulanya kalau termasuk syukur untuk keluarga sepuh. Riyen ngajinya Sayyidina Khalil mulai alit ngantos alim dengan Sido Giri. Ya dengan ini Sayyidina Wawi, memang agar Sido Giri tidak kenal wali, Khalil tidak kenal wali, Sido Khalil. Nah niku lali ya ora jajate. Ada kaji sugih wong Surabaya, mati nadar pokoke sing kenalke Mbah Khalil. Wong ngenteni kabeh Mbah Khalil walim populer. Dalam rono mau marang kuburan ini tok. Ya sih, aku iki sibuk sih. Soale ketakoki malaikat ngenteni Mbah Khalil ngene ya. Wis ya sih tinggal. Ya wong ape protes ora wani. Wong kira ora sak kula wae ora wani protes meneh sak sesenan Mbah Khalil. Ya sih, aku itu susu sih urusan ku atas yang mati rapetek sih, pokoknya kok ngertakoi malaikat mendingan tanya aku wais, ngono, tinggal tinggal aja dong, kiai ya ngukulah nanti teng naruhan mau sholat yang telu mau nanti berniki teng daerah meriku ngkabe mati itu wasiat, jadi aku nak mati, nak keswa di dalam, atau melati keswa, jadi ini mami keswa tak imamin pelang-pelang, atau mau nebar
Wong kulo yakin nek ra tenanan donga kulo malah mandi. Nek tenanan ra pati mandi utamane. Karena bagi saya berhadapan dengan Allah itu zat yang baik. Kesane nak tenanan kaya Allah polisi sing prosedur dadi kulo niku malah. Dadi kulo malah lebih gampang nek ra tenanan malah ngrasa mandi. Nggih bola-bali kulo buktekno donga kulo ra tenanan mandi bola-bali. Tapi nak sampean punya perasaan yang sama dan tidak ada bikin-bikin ya tidak apa-apa. Tapi nak sekedar niru tapi untuk kemelek nunggu ojo. Tapi nak semangkok. Lu yang Safi itu pernah ada orang mati mati tenan. Imam Safi ini imam besar disuruh rawuh dipikir dengan itu tenan. Lu ngomong ini sampai mayit. Ya Allah engkau tidak menyiksa ini tetap Tuhan toh. Jika tidak mendesa tidak usah siksa mulai. Artinya jenengan tidak usah nyiksa wong niki ini tetap pangeran. Jadi nyiksa yang niki bukan kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan ya jangan lakukan mulai. Dan itu doa itu ditiru wilayah milki amah. Maka nak dengar wa antal goniyo nak nazabihi ku menyitir dahulu nama Imam Syafi wa antal di panjinan goniyo nibating semukit an azabi sangking nyesel di mayit. Jadi Imam Syafi rawah mau ngertah. Ya Allah menyiksa ini kan tidak jadi kebutuhan Anda sebagai Tuhan. Kalau tidak butuh ya jangan. Mungkin dengan rabu toh. Anda jangan ramai selang pun tetap pengeran. Mungkin tetap saya selang. Jadi keluarganya berarti ini gerbang. Tapi Imam Syafi ya sudah gitu. Nah, tapi keluarganya dibayangin, nak mayatku di sepuluh, gara-gara dengannya Imam Syafi'i. Oh, dengan nganti nangis, pengiran tenang ayo. Mergo ning atimu, pengiran pirsa, nak kasih ini nyangani pura ya. Oh, iya ini sebagai pengalaman, keluarga itu lo mau cemetik. Allah karimus. Jadi contoh-contoh kalau Hafid nak cerita ngoten. Hafid pertama ikhlas di susu ini saya ini nak iki mau itu berdet. Ya tapi itu ya pak, habis biasa. Wong kita ini ilmu lah pak. Ya kita ini ilmu lah wajar. Ya suka-suka di sepura pengiran itu pak. Jadi ya ada dengan, ya saya honak-honak ya. Ya teman, pas ini mati aja, ya menung-menung lah. Saya ngerti kok malaikat mending ngenteni ketua ini juga ngenteni Mbak Khalid. Enggak aku sing jawab, mulai. Lah itu ada padanannya. Saya tidak bilang itu ada takbirnya. Ada padanannya. Karena nanti manusia itu diceluk lewat imam. Mulai kan Nabi nanti nyuwun teng Abdullah bin Mas'ud yuk maca no Quran. Bareng diwaca no Quran kan Nabi nuwangis. Mergo pas niku ayat menyentuh fakai faida jina mingkun li ummatin bisyahidi wajikna bika ala ulai syahidah piye maksud mbak nak wong kabeh tak undang jadi seksi iyalah mbak jadi seksi tapi nungguangis karena Nabi nyanyi seru ya ada gak siap nyanyi saya ini mati sing pitul-pitul kok gak lolos audit nungguangis Nabi nyanyi saya ini mati sing khusus-khusus sing suarga biri hisap Nabi semenang tapi sing kacang problem biar masjid gelem proposal gelem nak pengajian hitung-hitungan tekan apik kok ora pati ikhlas. Kuwon repot. Nabi kepengin nek kabeh mlebu nopo? Mewah nges ta. Mulane masyhur nek ana hati-hati sokah. Nabi ada orang itu yang kelihatannya baik, mergo sering maji, sering macam-macam tapi orientasinya uang semacam-macam. Ketika sampai ke Nabi, Nabi dawuh umat ini umatku ya Allah. Tapi sama Allah ditolak, syafaatnya enggak diterima. Enggak bisa Muhammad. Inna kala terima ahdas ibadah kowe ra roh kau aku ane baru tinggal kowe itu sahibul bid'ah orang yang terlalu banyak nopo bid'ahnya banyak melogika agama makanya agama ini ciri utama sunnah rasul itu sebenarnya ada bid'ah lah bid'ah itu terutama dalam pemikiran saya ini wong muni bid'ah mau urusan cingkrang mbek jenggot lho memang kita sepakat jenggot itu sunnah rasul cingkrang sunnah rasul tapi tak omongi tiang-tiang niku apal Quran ya sunnah rasul apal Quran mengenai kula nate anak kowe milih sunah rasul cingkrang ya oleh tapi kowe kudu yakin termasuk sunah rasul itu apal Quran aku wis apal kowe urung wis kali-kali niru sunah rasul sing abot kita ndak usah lah ngadili orang lain kita sepakat itu sunah ya sunah kados kula di Jerman kenapa saya sering pakai baju putih karena saya merasa jubahan itu ora pantes satu wong Jawa tapi aja ora pantes nganggo batik kaya rukun wis tambah parah kan setidaknya wiling-wilingan Nabi dawuh afdhalu siyabikum albid pakaian paling apik iku putih iku kesunatan mbok nggo kowe lan nggo mayitem akhirnya tak wiling-wilingan aku sering nganggo hem putih nak ngaji wiling-wilingan
karena kalau dia seperti kan al-maisur lah sekutu bimak surna isu rajubel bapak terus ngabuk ambi gambari buboro kolo itu kan ber tapi jika ada orang alim itu tanggung kabi putih terus ngerti ini dia mekro nah, aku orang alim dia mekro mergong kok kalau wajib lah mulanya akhirnya rukin nganggu sini orang putih lah akhirnya kan dapak gue iya nabi itu pernah pakai baju merah semua sahabat kaget kenapa pakai merah padahal udah biasa-biasanya gue nunjuk no nak nganggu putih itu ora wajib jadi nabi pernah sekali pakai baju apa? Merah pakai batik ya pernah sekali lalu gue kadang-kadang nganggu batik tapi 0, sekian persen dari hidup saya kalau dikali batik saat tumbuh sama ini karena sering untuk seragam kerja gue batik gue gak tau nganggu batik waduh susah akhirnya gue tau gue iling-ilingan nak jais terus itu Rasulullah nah bid'ah itu begini tak dudono sama caranya mikir bid'ah Abu Hanifah terkenal pemikir pemikir fikih. Dia sering melogika hukum dia mari songkok kias itu gara-gara ketemu Ja'far Shadiq ya Ja'far Shadiq putrane sinten misru zainil abidin ali wa binil bakiri khairi wali wal imami shadiqil hafidhi berarti Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Bakir bin Ali zainal abidin bin Husain aku mau jadi pak narator atau paham dibawa tawasulnya abad para habaib imam isna asariyah misli zainil abidin ali wabnil bakir khairi wali wal imamis sotikil hafili Ja'far Shadiq ngendikan ngeten tapi Said-Said dulu itu orang alim-alim tanya sama Abu Hanifah man anta anan nu'man anta alladhi istahara fil qiyas kamu orang yang masyhur berpendapat dengan qiyas dengan analogi Abu Hanifah main dermawan terus ditakoi ini lucu takoan Kaifatakulu azinan amil qatlu akbar menurut anda zina dan membunuh orang mukmin itu dosanya besar mana al qatlu ya dosanya tinggi membunuh membunuh orang mukmin dengan zina dosanya mana besar membunuh faizan lima adalah yusyaddadu fil qatli fi syahadatil qatli duna syahadati zina faizan Allah ta'ala layak balu fi syahadati zina fokmaka duna arba'ati syuhada Bakat kabilawah fil kotli syahide. Nak dosa ni mata ini luwe gede di bang zino. Kudune seksi mata ini luwe akeh di bang seksi zino. Kenapa nak zino seksi ni kudu papat? Nak mata ni mu lur. Terus hadalah nakis. Nah, itu nyerak nak di kias. Jadi hukum kias tu punya paradoknya sendiri. Mulanya Imam Syafi'i juga dulu pernah jadi ahli ro'i karena dia pengagum Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu tidak menangi Abu Hanifah, tapi dia pengagum Abu Hanifah. Dia hanya menangi Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i marine gara-gara di geslek ke Imam Malik. Ini rumahnya tenan, sing biasa analogi, karena wong-wong sing sok rasional. Imam Syafi'i ditakoi ke Imam Malik, ini rumahnya tenan. Ya Syafi'i, Imam Malik itu guru Imam Syafi'i geslek. Ya Syafi'i, ayuma abdin ahabu ilaika. Saya imam, saya abdilan untuk memalik. Kamu punya dua budak, dua pesuruh, dua pembantu. Misalnya aku di pembantu Ruhin dan Mustafa. Ruhin rasional, nanti kita tidak sanggup biasa mikir. Mustafa, haham misalnya. Terus tak omongin, ikhlak hadis sokro. Aku bisa ilang dari maaf, ikhlak hadis sokro. Coba bongkahan batu itu bongkar. Terus anda keterusik menifain latah tahan zaban karena di bawah itu ada emas yang Ruhin berpendapat ini disuruh bongkar karena ada emasnya yang Mustafa enggak mikir ada masih itu orang banyak oos yang goblok pokoknya dikongkol ya tak tandangi ayuhuma ahabu ilaika semua maknanya bisa keliru jawabnya bisa keliru semuanya goblok pokoknya nurut mergo suatu saat nak kowe ngongkon ngangkat watu sing ora ana mase utawa ora ana alasane ada apa dulu dong baru saya lakukan kalau enggak jelas alasannya ya ndak saya lakukan kowe seneng ndi lah Allah luwe seneng kawulane nak kon sujud ya sujud ae ora usah roh fungsine nggo pengejangan macam-macam malah kaya senam yoga malah kowe paling mboten seneng nak ana salat dikai alasan rasional rukuk gomene sujud gini. Ya sawangane bela aku mau tapi suwe-suwe kan tetep ngono tetep setrum lho tetep sholat tetep repot terus kalau kan sujud ya sujud aja kan rukuk
Nah sekarang sampean tak beda ini bukti bahwa Imam Malik benar. Wong wedok sing bojone wong sing tau digauli, tau dikeloni. Mergo nek sing ora tau digauli kan gak ono iddah. Nek ono hukum kudu jelas. Ana wedok dipegat. Misalnya Mustafa megat bojone. Rohen nek contoh paling gampang ya, Rohen megat bojone. Dipegat itu kan otomatis ora oleh dikawin Mustafa kecuali iddah. Entek. Ya selain Mustafa kudu entuk izine bojone pertama ya itu. Syarat-syarat keluarga. Iddah entek itu kan ditandai salah satu kuru ngalami telung sesucen. Telung sesucen berarti ngalami minimal 2 haid. Ya minimal napa? Ya nek dipegati pas suci kan hanya napa 2 haid. Niku ngono ben sing ora biasa fikih ben ora fikih. Secara medis wong tau kabeh anger haid itu bukti gak hamil. Ya anger haid bukti gak hamil. Lan nek ana wong kecelakaan niku alasane wah jebule demenanku gak haid, wah bahaya iki berarti kasur kan. Oh, men kita sepakat ya, secara ilmu medis anger haid berarti tidak hamil. Berarti sebetulnya ketika haid pertama itu berarti bukti tidak nopo hamil. Tapi nyatanya kita butuh haid kedua. Lupa mau agomo yang gue alasan kan wal mutolako tu yatarok bas nabi an fusihina salah sata kuru. Nak wong sing idai dipegat kan telung nopo sesudah nak ijak haid. Utawa di USG cara medis. Wah ini terbukti tidak ada spermanya, maka enggak perlu iddah. Mumpama agama nganggo kias. Misale Ruhin bojone merantau ning Malaysia, enggak tahu dikumpuli. Wah iki ora usah haid, ora usah iddah. Karena setahun terakhir ini enggak pernah dikumpuli. Repot nangono, utawa diteliti ning medis sama sekali enggak ada unsur hamil kehamilan. Umpama iddah krana alasan iku berarti alasan iku iso gugur nak ana sing gugurno. Tapi agama taat budi. Pokoknya nak Allah dawuh kon iddah ya kita iddah. Enggak mau tahu kita alasannya apa. Akhirnya Imam Syafi'i mulai tobat. Alasan iku digawe supaya agama iki ketok rasional. Tapi alasan ra iso dadi pijakan hukum. Kalau bela iku nak ngene iku ra bidah. Sing dadi sing darani sunah budi. Kowe nurut mek perintah Allah Subhanahu wa taala. Umpama terpaksa duwe alasan, alasan iki nggo pantes-pantese mosok agamane Allah tanpa napa alasan. Tapi alasan iki ora iso dadi pijakan hukum. Contoh paling gampang kowe ngrumat bojo. Misale akeh wong selingkuh, akeh wong nakal, mekalane ora dicukupi sing lanang. Apa nggawe tontonan? Wong sing dicukupi sing lanang tetep nakal nggih pirang-pirang. Wong gampang goblok. Akal lu gampang goblok. Ketika anak yang sugih Jakarta nggo mobil mewah kecelakaan nabrak. Wah, gara-gara anak yang sugih difasilitasi akhirnya nakal. Iku pengamat, pengamat pancen lucu, goblok tenan nangan-nangan pengamat. Goblok itu tenanan. Weh, gara-gara sugih dia nakal. Mbok buar ngono tukang copet, muarat-marat iku. Diamati neh. Ini nyopet gara-gara kemiskinan. Santem ora sing kaya dinto. Dadi mau nakal gara-gara krono sugih. Saiki nakal krono miskin, wana uang tukang ngumpul wedoan karena uangnya banyak sehingga bisa ngumpulkan 40 perempuan gara-gara uangnya melimpah bareng ana lonte sing gelem duit 5.000 10.000 gara-gara miskin itu nak kiai ngomong Hidayat dan Damis jadi ngamati ini pikir yang amat sugen kenapa ana nakal Mas Allah rumpu Hidayat enak dari kiai tapi lucu nih yang cerdas kelas TV ini jarangnya orang cerdas. Pengamatan itu apa aja nih jawab pos, paham gitu. Repot, zaman akhir repot. Sing goblok untuk duwe. Sing bener hati kini lagi. Ya Allah, innalillah, innalillahi wa innalillahi. Padahal ngomongin pengamat, apa angen-angen. Ya lucu kabeh. Walau partai cilik pecah, ini partai kecil, makanya mudah sekali negara memecah karena ini punya kepentingan ini elit-elit Jakarta bareng partai gede pecah oh karena gede rawat potensi direbut iya maksudnya aduh iya ya yang amati sederhana oh pecah partai tukaran ini sunai menuso pertama tradisi menuso kobil-habil tukaran gak payu ngamati ini dulu gak payu kalau aku lalu nanti kumpulan tengomah yang nonton kundangan bebakas anak isi anu, anak yang suka kecelakaan. Rata-rata nak wong-wong pegawai negeri ngamati model analisis.
kalau kan pidato tapi bukan suwi-suwi pidato wali mati tak semalih 10 menit Gus tausiah Gus 10 menit nah ya itu kan omong ya gak 10 menit aku ngomong perkara mengamu yang keliru mau tak omongin gitu. Kan nah ada lonte melarat jari ini mergo melarat sehingga jadi lonte ngomong suka tungkang demenan muka di duit muka dembingung ngomongannya manusia lah itu rasanya Gus lah aku kiai ngomongku anggar orang rantuk hidayat terus ngomong iku udah damai terus ini Gus balik nih pangeran lahud hukmu wa ilahi turja'un sekabar ini wah aku udah geber, udah geber assalamualaikum udah geber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ini aku kias oke saya percaya kias ya aku Hanifah udah digojok sinten Sayyid Ja'far sinten Imam Syafi'i juga pernah digojok oleh sinten Imam Abu Hanifah. Jadi mulanya kena kawin, rasa ngelem bujum. Dia aku seneng kue perkaranya kaya ayu. Sebenarnya ayu ini hilang, terus kira seneng. Tapi yang itu aku goblok tenang. Mestinya alasan disenengi krono ayu kan rawan hilang. Mestinya kalau naik kukulan, hilang. Naik istuwa hilang. Mestinya alasan permanen. Dia aku seneng kue perkara di kewedo. Karena ini lebih abadi kan. Sampai tua lah kan. Wedo. Tapi wong wedo itu pasti si ayu jilem wedo itu gak terima. Padahal nak jilem ayu rawan gak konsisten. Tapi yo lucu. Oh, nak bojo sing kenem jilem. Dek aku seneng kowe mergo wedo. Karena nak muni ayu kan engko kowe ilang seneng ilang mergo ayu nih. Ilang. Nah ayo tenang ngantain itu wah, tapi sekali kukulan tak kecelakaan tak kebalam wah kan lah ada survei yang lucu dari pasangan elek itu lu ya badi di bang pasangan ayu karena elek itu elek itu sampai tua lah ada yang mau elek bangga dari kenapa ke elek bangga konsisten namun ayu wong ayu lah konsisten nah tua jadi elek jadi kalau ada elek-elek itu bangga pertama ada ini lu kenapa konsisten paham gitu terus penting ngaji wiling-wilingan terus hukum niku ono alasane tapi alasan niku sing disebut rada dipijakan hukum mulane senajan ono USG bahwa ini gak ada unsur sperma zaut awal tetap ono napa iddah nggih tetap ono napa iddah ampun ya Al-Fatihah.